Profit mancing dari 1000 wiggly worm menggunakan roll fishing level 4. Yo guys, balik lagi dengan aku Hafam GT. Pada profitan kali ini, aku akan mancing lagi ya teman-teman. Tapi kali ini aku akan mancing dengan menggunakan roll fishing level 4. Di sini aku menggunakan bait worm karena aku udah cari-cari di mana-mana bait uranium bait udah pada sold. Karena Deto ini lagi murah-murahnya 3 WL banyak orang jual, sedangkan OZ-nya lagi mahal-mahalnya 10 WL. Jadi aku nggak sabaran, aku coba aja ini sekalian konten ya kan. Di sini kita butuhkan cuman licorice root dan nuclear detonator. Di sini kita pakai dulu licorice root-nya. Langsung aja kita bakalan mancing. Di sini kita cara menghancurkan uranium bloknya, kita harus menggunakan detonator untuk mancing di air uranium. Untuk blok uranium sendiri kita bisa mendapatkannya dengan geigeran di Geiger Hill. Aku tulis di screen nanti. Ini adalah klip video pas aku geigeran di Geiger Hill. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang anggap ini bakalan rip, kalian harus sabar ya teman-teman ya, karena biasanya emang di awal-awal bakalan banyak deto keluar. Sedangkan kita nggak hoki, itu justru kalian berhenti di tengah-tengah, malah jadinya nggak profit. Jujur aja, aku awal mulai mancing ini detonya hancur banyak tapi nggak dapat OZ. Tapi pada akhirnya ya kalian bakalan tahu sendiri nanti. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. We'll be right back.
Guys, jadi inilah detik-detik aku dapat OZ dengan habis 3 detonator. Ini termasuk nggak hoki. Karena aku nggak ragu, jadi pada akhirnya ya nggak tahu lagi nanti. Lihat aja sendiri. Jadi guys, di sini aku udah selesai mancing 1000 worm menggunakan roll level 4. Kita di sini habis 36 deto, yang mana dari 200 deto kita habis 36 deto. Sisanya 164. Di sini kita spend 5 WL untuk wormnya, 1k worm dengan harga 200 per satu. Kita habis 5 WL. Di sini aku dapat 24 OZ. Kalau kita jual, kita mendapatkan 240 WL. Dan radiation block itu bisa dijual 100 per 1. Kita dapat 1 WL. Dan ini bit radio. Aku nggak tahu harga, jadi aku tulis 0 WL aja. Jadi profitnya 241 WL. Dimana deto kita habis 36, kita beli deto dengan harga 3 WL, jadi kita keluar 108 WL untuk deto. Total kita keluar 113 dan profitnya 241. Jadi clean profitnya 127 WL. Dimana dibandingkan dengan modal kita 113, kita dapat 127 WL. Ini bisa disebut double WL, malahan lebih. Sangat profit. Aku sarankan kalian mencoba ini. Karena deto sekarang lagi murah-murahnya. Sedangkan OZ lagi mahal-mahalnya malahan. Jadi guys, begitulah profit dari 1000 worm menggunakan roll fishing level 4 untuk mendapatkan OZ. Bagi teman-teman yang belum tahu OZ ini buat apa, OZ ini buat gaya. Gaya itu butuh 100 OZ, 50 EPC, dan 15 item Startopia yang harganya murah 100 per 1. Itu aja yang aku ingin sampaikan sedikit. Terima kasih teman-teman. Subscribe ya. Oke. Subscribe. Tolong di-subscribe. Like bila kalian suka. Dislike aja kalau kalian enggak suka. Komen untuk kritik, saran dan masukan untuk video selanjutnya. Adios. Bye-bye. Maaf ya teman-teman, aku sebagai YouTuber pemula, aku butuh jam tayang juga. Jam tayang aku masih 1. Harusnya kan 4000 jam tayang kalau mau jadi YouTuber. Ya, jadi ginilah teman-teman. Mau gimana lagi?